Kitabut Taharati, masih kita membaca Matan Zubat karya Imam Ibnu Ruslan. Sekarang masuk ke Kitabut Taharah. Wa innama yasihhu tathhiru bima utliqa la musta'milin wala bima. Wa innama yasihhu tathhiru bima utliqa la musta'malin wala bima. Sama lagi, bitahirin mukhalitin taghayyara taghayyuran itlaqal itlaqal ismi ghayyara fi ta'mihi aw rihihi aw launihi wa yumkinu istighna'uhu bisawnihi wastasni taghyiran bi'udin salbi aw waraqin aw tul aw tuhlubin aw turbi wala bima in mutlaqin halathu ain najasatin wa huwa bidunil qullatain wastasni maitan damuhu lam yasili aw la yura bit tarfi lamma yahsuli. Ini masih membahas tentang air. Ilmu tentang air, ilmu yang paling mendasar mengenai bersuci, taharah. Yang ngantuk berdiri ya. Yang ngantuk berdiri, nanti serkasi hadiah. Jangan ngantuk nak ya. Wa innama yasihhu tathhiru bima, sah bersuci hanya dengan. Kira gitu ya. Wa innama dan hanya sahnya yasihhu sah tathhiru bersuci bima utliqa. Kalau kita lihat syarah dari Imam Ramli, wa innama yasihhu tathhiru bima bil bina bima utliqa bil bina'i lima lam yusamma fa'iluhu ay innama yasihhu tathhiru fi ghairi al-istihalati wa tayammumi bil ma'il mutlaqi. Hanya sah bersuci bila menggunakan air yang mutlak. Apa ini air mutlak ini maksudnya? Air murni. Sering diterjemahkan oleh guru-guru kita air mutlak. Mutlak itu enggak bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia apa? Murni. Air yang murni. Kalau air murni, nah itu sah sudah. Air murni itu maksudnya air, sudah 100% air. Nah itulah yang sah dipakai untuk bersuci. Nanti kita baca lagi nanti air apa aja itu ya. Wa afada ta'biruhu bi annamal mufidu lil hasri. في الماء المطلق وهو كذلك لقوله تعالى. Ternyata alasan kenapa yang sah hanya air yang murni karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan kata Allah dari langit air yang suci. Kecuali saat-saat kita tidak ada air, maka digunakan apa? Tayamum. Nanti ya. Jadi innama yasihhu tathhiru bima utliqa, sah bersuci jika menggunakan air yang mutlak. Air mutlak tadi maksudnya apa? Air yang murni. La musta'malin wala bima ay la yasihhu tathhiru bima in musta'malin qalilin fi fardin min rab'i hadasin aw izalati najasin.
tidak bisa dipakai air second. Apa air mustakmal itu? Air bekas. Ya, dia air second, air bekas. Jadi yang bisa dipakai untuk bersuci ini selain air murni, dia harus air yang baru. Itu hebatnya agama ini, nak. Nggak boleh dia sembarangan, ya. Second nggak boleh, ngantuan nggak boleh. Nggak boleh ngantuan. Duduknya harus tegap. La musta'malin, tidak boleh pakai air yang musta'mal. Tapi ada penjelasan. Lihat penjelasannya bagaimana. Itu gunanya kita pakai syarah ini, ya. Ai la yasihhu tathhiru bima'in musta'malin qalilin. Tidaklah sah memakai air musta'mal, air second atau air bekas tadi, tapi yang sedikit. Karena nanti ada penjelasan, kalau airnya banyak walaupun musta'mal, selama tidak berubah warna, rasa dan baunya, boleh dipakai. Ini beruntung kita pakai Imam Mazhab Syafi'i ini. Mahmudi, berdiri kau. Berdiri kau, nak. Selain bersembunyi di balik si khair, kau ngantuk. Tak boleh. Saya ajarkan kan satu prinsip, nak, ya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Bila kau ngantuk, nak, tunjukkan saja kau ngantuk. Gak usah kau sembunyi. Itu prinsip hidup, nak. Sampai hari tua kau nanti. Kalau kau salah, saya salah, pak. Harus begitu. Itu namanya kesatria. Orang munafik itu bila salah takut mencari alasan 1.000, 1 atau 1.000.000 atau 1 miliar atau 1 triliun alasan, sehingga dia tidak ketahuan salah. Atau malah yang lebih jahat lagi, malah mengalihkan isu supaya orang lain salah dan dia benar. Jangan hidup seperti itu. Karena orang yang seperti itu stresnya tinggi. Tapi orang yang berani, saya salah, pak, bahagianya luar biasa. Salah gak apa-apa. Hidup ini pasti ada salahnya. Kau ada salahnya, nak. Saya juga ada salahnya. Semua kita ada salahnya. Jangan biasakan gitu, ya. Semua kalian dengar baik-baik, ya. Jangan biasakan bersembunyi di balik seseorang, menyembunyikan kesalahan. Ini yang sembunyi di balik tiang itu, si Abdi. Siapa lagi yang di balik tiang? Siapalah kau, siapa? Tak ada. Hantu ada situ, gak ada? Hah? Nah, tidak. Jangan biasakan gitu, ya. Itu prinsip hidup, nak. Jangan pernah malu salah. Saya salah. Kadang-kadang banyak orang yang malu kalau salah. Tidak boleh itu, ya. Saya enggak pernah saya malu. Saya salah. Oh, jadi kita kembali ke fikihnya. La yasihu tathhiru bima'in musta'malin. Tidak sah bersuci dengan air yang musta'mal. Tapi yang kecil, yang sedikit. Pertama, yang sedikit. Kalau banyak, boleh. Tapi dengan catatan tadi, ya. Yang kedua, ternyata yang enggak boleh air musta'mal itu fi fardhin, pada basuhan yang fardu. Nah, ini fikih ini, ya. Fikih itu detail bahasnya. Air musta'mal kalau basuhan sunnah, lo boleh dipakai. Air musta'mal pada basuhan sunnah, walaupun sedikit, boleh dipakai. Ini harus pelan-pelan jelaskan ini. Ya. Pertama, air musta'mal itu air second. Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Tapi air yang sudah dipakai bersuci ini baru disebut musta'mal kalau kurang dia dari dua kullah. Dua kullah itu berapa liter? Berapa liter, Pak Hamdan? Lupa saya kalau liternya. Berapa, Abdi? 500? Itu ritel. Itu Baghdad. Ritel. Ini liter. Beda ritlun, beda liter. Kalau ukuran bangunannya 1/4 hesta panjang, tinggi, lebar, paling 200 sekian liter. Jadi kalau mau bangun bak, bangun aja 1 depa, itu sudah lebih dari
dua kulah. Karena satu kulah itu satu hasta seperempat. 270 liter ya. NU udah. Karena 1 hasta itu internasional 42 cm. Itu udah disepakati. Kemudian seperempat itu berarti 10 cm setengah. 11 cm. Berarti 53 cm panjang, lebar, tinggi, itu dua kula. Tapi jangan bangun baknya pas segitu, karena kalau berkurang segayung sudah berkurang dari dua kula. Bangunlah kalau 50 cm, 53, bangun aja 63 cm. Ya, 63 cm panjang, lebar dan tinggi. Nah, itu ya. Kalau pakai ilmu matematika luas isinya berapa itu? Nah, itu ya. 63 kali 63 kali 63 kan gitu kan. Sekian senti. Kan gitu kan? Masih ada yang belajar matematika kalian? Mencari isi itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau mencari luas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu matematika dasar. Apalagi saya tanya jajaran genjang, gimana cara mencari luasnya? Udah nggak ingat kalau gitu. Dah. Tidak sah bersuci dengan air yang musta'mal. Air yang musta'mal ini adalah air yang dipakai, yang sudah dipakai untuk bersuci. Tapi tidak semua air yang dipakai untuk bersuci otomatis musta'mal kalau dia lebih dari dua kula, tidak. Tapi bahwa begini, dengar baik-baik. Bila kita kumpulkan air tetesan wudu kita yang pertama ini, kan kita wudu nih. Nah, ini yang menetes ini musta'mal ini. Kalau kau kumpulkan. Nah, ini musta'mal. Ya, ini musta'mal. Tapi yang digayung ini musta'mal tidak? Tidak, kecuali tetesan musta'mal jatuh ke ember itu. Tapi embernya gede, loh, tidak musta'mal ya. Kalau 300 liter, dia tidak musta'mal. Tapi kalau 200 liter, ya musta'mal dia. Karena dia sedikit. Imam Syafi'i ini yang paling disiplin mengenai air. Nah, makanya luar biasa beliau ini ya, menelitinya luar biasa dia. Kita ulangi lagi ya. Air yang kita cuci ke muka untuk wudu, tapi kalau air yang kau cuci ke muka bukan untuk wudu, tidak musta'mal namanya. Nah, karena yang di musta'mal itu yang sudah dipakai untuk basuhan fardu. Bahkan nanti kalau kita mudah-mudahan ada di sini nanti ya, air bekas basuhan sunnah pun tidak disebut musta'mal. Ala khilaf bainul ulama taban. Pelan-pelan kita ini ya. Jadi kemudian air yang tetesan basuhan fardu ini tadi dikumpulkan menjadi 300 liter atau lebih dari dua kulah, kembali menjadi apa? Suci lagi. Makanya perlu kita bikin sistem ini bersama orang yang ahli bangunan, sehingga air basuhan wudhu ini tertampung kembali menjadi dua kulah kembali, supaya tidak buang-buang air. Biar ada orang-orang yang ahli teknik sipil ya, ini kita ajak bicara teknik sipil bagaimana air tidak terbuang, karena basuhan wudhu itu tidak menjadi najis dia bila terkumpul kembali menjadi dua kula. Apalagi kita punya konsep filter air ya. Air bekas wudhu ini tadi ditampung di satu toren misalnya, kemudian di filter lagi, naikin ke toren lagi, pakai lagi. Nah, itu ilmu ini nanti akan berguna saat air ini udah gak ada. Ini karena Indonesia ini
enggak mikir air itu perlu diselamatkan karena air banyak. Coba kita di Saudi Arabia ya. Jadi harusnya kita bikin konsep air basuhan wudu itu ditampung kembali, dibersih, ditaruh di toren, dari toren dipilter lagi baru dipakai lagi. Sebenarnya enggak usah pun dipilter, sah dipakai. Tapi kalau udah dipilter bisa buat diminum lagi. Filter besar, filter kecil. Wah, sudah selesai minum. Perlu dipikirkan itu ya. Nah, kemudian dia bilang lagi la yasihu at-tathhiru bima'in musta'malin qalilin fi fardhin. Min rab'i hadazin. Yang fardu itu termasuk diantaranya mandi wajib dan wudu, rafa' hadas, mengangkat hadas. Wa izalati najasin, dan air yang dipakai untuk membasuh najis. Wal muradu bil fardhi ma la budda minhu asimatarikuhu aula. Yang dimaksud dengan basuhan fardu adalah basuhan yang wajib, la budda minhu, yang tidak dapat tidak harus bersamanya. Wah, itu bahasa Indonesia lama itu ya. Tak dapat tidak, la budda, mesti. Apa itu yang mesti itu? Basuhan wajah pertama, basuhan tangan pertama, basuhan kepala pertama, basuhan kaki pertama. Basuhan kedua, ketiga tidak wajib. Karena basuhan kedua, ketiga hukumnya apa? Sunnah. Basuhan telinga? Sunnah. Sapuan telinga? Sunnah. Jadi air yang menetes ketika kita menyapu telinga, mustakmal tidak? Tidak. Harus basuhan fardu. Nah, itu bab, itu bait pertama. Wa inna ma yasihu tathhiru bima utliqa la musta'malin wala bima. Wah, ini harus ada ruang bertanya nanti nih ya. Bi tahirin mukhalitin taghayyara. Wala bima bi tahirin mukhalitin taghayyara. Taghayyuran itlaqal ismi ghayyara. Masya Allah, ini juga luar biasa ini ya. Enaknya bayangkan, inilah enaknya nak Islam ini ya, yang kadang-kadang kita sebagai penganutnya tidak mempelajarinya gitu ya. Kita lebih hafal buka Facebook, Instagram, TikTok and the gang dibandingkan kita bertaharah. Yang kadang-kadang kita sedih, udah berkali-kali buka kitab ut-taharah tapi tidak mengerti kitab ut-taharah. Makanya kita pelan-pelan. Tadi udah ada dua air yang kita tahu, nama mutlak dan air apa? Sekarang ada namanya mukhalitin taghayyara. Kalau kata Imam Ramli, la yasihu tathhiru bima'in taghayyara bi tahirin mukhalitin lahu, ya, taghayyara bi tahirin mukhalitin lahu taghayyuran kathiran. Tidak sah menggunakan air yang berubah karena benda suci yang bercampur dengannya, tapi taghayyuran kathiran, yang berubah itu drastis, banyak. Macam mana ini? Nah, kita tengok sama-sama ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Tidak sah bersuci dengan air yang berubah kondisi air tersebut karena bercampur dengan benda yang suci.
tapi perubahannya banyak, drastis. Apa ukuran drastisnya? Taghayyuran itlaqal ismi ghayyara, yang menyebabkan kemurnian air atau mutlaknya air berubah. Mah ini sederhananya, sederhananya air dicampur teh menjadi apa namanya? Teh. Kan merubah nama airnya. Teh suci tidak? Air suci tidak? Air bercampur dengan benda suci berubah drastis. Ketika teh dimasukkan ke air, berubah drastis tidak? Drastis. Kalau Bang Andre ini pikirannya teteh-teteh dicampur ke air nih gitu ya. Gimana Bang Andre? Apa Bapak tak berani juga gitu mikirin nih Bapak nih? Teteh-teteh mandi di air gitu Bang Andre ya. Wah, bocah jangan ikut mikir itu. Wah, ini bahaya nih bocah nih. Nah, contohnya teh. Atau apalagi satu lagi kembarannya teh? Kopi. Susu. Oh, boleh, itu juga boleh. Jadi teh suci, kopi juga suci. Bercampurlah air dengan kopi, ya taghayyara taghayyuran katsiran. Berubah tidak airnya? Berubah. Drastis tidak? Drastis. Loh, jadi enggak disebut air lagi, disebutnya apa? Teh. Kopi. Disebutnya apa? Teh. Disebutnya apa? Susu. Dah hilang nama airnya. Selanjutnya apa? Sirup marjan. Alih-alih enggak. Sirup marjan kau masukkan ke air, berubah tidak airnya? Berubah. Sirup marjan suci tidak? Suci. Airnya suci tidak? Suci. Digabung dia jadi apa namanya? Sirup. Sirup jadi namanya. Enak enggak diminum? Enak. Boleh dipakai wudu tidak itu? Enak. Walaupun dia suci. Namanya tahir ghairu mutahhir. Tahir ghairu. Kalau di kitab-kitab biasanya dicampur air dengan za'faran. Karena za'faran ini tumbuhan kecil yang mahal harganya, sangat menyehatkan. Kalau ditaruh ke air, air berubah menjadi apa? Orange. Berubah langsung jadi orange. Nah, sebagian ulama menganggap percampuran air dengan za'faran ini menjadikan dia tahir ghair mutahhir. Cuman kalau saya contohkan za'faran, kau belum pernah lihat za'faran kan? Nah, za'faran itu bukan mana za'faran? Ini teh, teh. Lebih cocok kalau kita Indonesia. Contohnya apa? Teh. Kita ulangi lagi. Innama yasihu tathiru bima utliqala musta'malin bima. Yang sah dipakai bersuci itu harus air mutlak, air murni. Nah, itu ya. Kalau musta'mal tidak boleh. Kalau musta'mal tidak boleh. Tapi boleh untuk basuhan sunnah. Basuhan kedua, basuhan maka cuci baju pakai air musta'mal boleh enggak? Boleh. Kecuali bajunya ada najisnya, tidak boleh. Nah, gitu ya. Tapi kalau bajumu hanya sekedar beringat, keringat ketek kau yang bau itu, boleh. Tapi kalau ada najis boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Kemudian juga tidak boleh dipakai air yang suci tapi bercampur dengan yang suci tapi percampurannya banyak merubah kemurnian air. Contohnya tadi apa? Teh, kopi, sirup dan lain-lain. Ah.
taghayyura itlaq kalismi ghayyara fi ta'mihi aw rihihi aw launihi. Ya, gitu ya. Yang tapi perubahan yang banyak itu adalah sampai berubah warna, rasa dan bau. Kita ulangi lagi. Bila air itu bercampur dengan benda suci, perubahannya drastis ukurannya, rasanya berubah, warnanya berubah, baunya berubah. Itu namanya suci tapi tidak mensucikan. Ya. Wa yumkinu istighna'uhu bi saunihi. Kita lihat di sini ya, syarah dari Imam Ar-Ramli. Aila yasihu at-tathhiru bima in taghayyara bi tahirin mukhalitin lahu taghayyuran katsiran yamna'u itlaqul ismil ma'i 'alayhi wa yahduthu lahu isman akhar. Akhirnya dia menjadi berubah namanya, misalnya jadi teh atau kopi. Sawa'un akana fi ta'mihi aw rihihi aw launihi. Sama ada sama saja bila disebut juga dia tahir ghair mutahhir, kalau berubahnya itu di rasanya atau warnanya atau baunya. Wa sawa'un kana taghayyuru hissiyan am taqdiriyan kama law waqa'a fihi muwafiqun lahu fi sifatihi. Begitu juga tambahan lagi. Begitu juga perubahan percampurannya itu dengan yang sama dengan air. Tadi kan yang kita contohkan itu bila dia berbeda dengan air, teh, kopi, sirup dan lain-lainnya. Ini enak lagi nih. Wasawaun akana taghayyuru hissiyan. Sama juga bila perubahannya itu hissi. Hissi ini tak nampak. Hissiyan mohon maaf nampak. Au takdirian atau yang tidak nampak. Kalau kopi kelihatan, kalau takdiri enggak kelihatan. Misalnya apa? Kama la waqa'a fihi muwafiqun li sifatihi. Sebagaimana kalau bercampur dengan yang sama dengannya. Misalnya apa? Kama'in musta'malin. Air ini suci seember. Kita campur dengan air yang musta'mal. Oh, ini harus dijelaskan lagi. Air ini suci. Dan airmu cuma 100 liter. Berarti kurang dari 2 kubah. Kau pakai berwudu. Kau pakai apa? Karena kurang hati-hati, air tetesan wudumu jatuh ke ember. Disebut dia air yang tahir ghairu mutahhir. Karena bercampur dengan benda suci dianggapnya musta'mal ini tadi ke air yang itu yang suci tadi. Walaupun dia tidak berubah warna, rasa dan baunya. Dia sebut lagi air yang ya jatuhnya jadi air yang musta'mal itu air ya. Di kitab fikih lain kita baca itu jadi musta'mal dia jadinya ya. Ata au ma'i syajrin au irqin falam yughayyiruhu lakinnahu law qaddara mukhalifan lahu li ghairihi katsiran wa yu'tabaru taqdiruhu bi awsat as-sifati kalaunil 'asiri wa ta'mir rummani wa rihil udhun bi khilafin najas ka baul in qata'a rihuhu wa ikhtalata bi ma'in katsirin wa lam yazhar bihi taghayyara fa inna naqdiruhu bi ashadd as-sifati kalaunil hibr wa ta'mil khal wa rihil misk wa kharaja. Sama saja sudah yang dicontohkan oleh beliau seperti yang kita jelaskan, tapi beliau lebih mencontohkannya kepada misalnya dijatuhi oleh daun, apa daun, tapi perubahannya drastis ya, yang daun yang mampu merubah drastis ya daun apa, teh atau daun tembakau, tapi beliau di sini menyebutnya rumman. Apa namanya rumman ini? Delima. Oh iya, memang delima, mungkin buah delima ya kalau dijatuhkan ke air menjadi apa? Oh, merah dia jadinya kan? Jadi jus delima jadinya. Masih boleh dipakai buat wudu enggak itu? Enggak boleh. Iyalah, kalau karena di tempat beliau hanya ada delima, coba kita di sini
Ditaruh jambu merah, masih boleh cuci enggak itu? Enggak boleh. Ditaruh mangga, harum manis, direndam di air, apalagi di blender. Enggak, jangan pakai buat wudu memang itu. Itu enaknya diapain? Diminum. Gitu ya. Ghayran wa yumkinu istikhar. Wastasni taghiran bi'udin salbin aw waraqin aw waraqin aw tuhlubin aw turabin. Wastasni, kecuali tadi kan bercampur dengan benda suci yang merubah warna rasa dan baunya, dia tahir ghairu. Itu disebut apa? Mukhalid. Disebut apa? Mukhalid. Wastasni taghiran bi'udin salb. Kecuali air yang bercampur dengan kayu yang solid. Salb. Tahu kayu yang solid enggak, Pak? Kayu yang keras. Ya, kayu lah pokoknya. Kayu jati, kayu mangga, kayu apa aja. Tapi kayu bercampur dengan air, mampu tidak berubah warna rasa bau air? Mampu. Coba aja rendam jati atau bambu di air. Berubah enggak warnanya? Baunya? Berubah. Ini kalau kata Imam Ibnu Ruslannya wastasni, kecuali. Berarti boleh dipakai. Gitu ya, boleh dipakai dia. Boleh dipakai. Maka kata Imam Ramli, wastasni ayuhan nadhir mimma taqaddama taghiran bimujawirin taghiran kathiran. Merubah banyak, artinya warna rasa dan baunya pun mampu dirubah sama dia. Bi'udin salb, dengan kayu salb yang keras, yang keras. Fa innahu yasihu tathiru bihi, maka sesungguhnya sah bersuci dengannya. Li anna taghirahu bidzalika taruh. Oh, ini kayak bahasa Amiyah ini, Pak Hamdan. Karena perubahan dengan yang demikian, taruh. Apa arti taruh? Bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Kayunya diangkat, diantengin dulu itu air, dia ngendap lagi, bagus lagi. Tapi saat dia pun tak diangkat, boleh kau pakai. Bisa, bisa dimengerti ini ya? Adik-adik bisa ngerti enggak? Oh. Misalnya nanti kau mau bangun rumah. Ini orang zaman dulu begitu bangun rumah ya. Orang zaman dulu itu bangun rumah, kayunya direndam dulu setahun. Iya. 6 bulan minimal di empang. Sesudah direndam setahun, diangkat, dikeringkan, baru dipakai. Nah, ini kayu yang kayak gini lebih kuat dari beton. Itu zaman dulu. Jadi kalian ini walau masih muda, nanti kalau udah pinter, kalian harus mengembalikan lagi ilmu-ilmu zaman dulu ke sekarang. Contohnya bikin rumah, ilmu zaman dulu itu bikin rumah direndam dulu, enggak ada paku, semuanya main apa namanya? Orang tukang tahu maksud saya itu. Iya, pasak ya. Enggak ada paku zaman dulu. Atapnya dulu di sini enggak ada, mungkin di sini ijuk. Tahu ijuk enggak? Di sini ada ijuk enggak di sini? Di kampung saya itu, Pak, atapnya itu zaman dulu ijuk. Atap ijuk ini 100 tahun pun enggak rusak. Dan atap ijuk ini kalau musim hujan dingin dia jadi anget, kalau musim panas jadi adem. Ijuk itu yang di aren itu loh, Pak. Itu no yang saung kita tuh pakai ijuk tuh. Tapi itu konsep ijuknya pakai talang air, enggak bener. Konsep ijuk itu harus 10 cm atau 20 cm tebelnya, disusun dengan baik. Nanti kalau kita ada rezeki kita bikin rumah di sini satu ijuk. Amin.
Lupa itu. Jadi ilmu-ilmu zaman dulu harus dikembalikan ya. Banyak sekali ilmu zaman dulu karena modernisasi ini ditinggalkan, padahal ilmu zaman dulu ini lebih baik. Nah itu ya, itu menjemur, merendam apa tadi? Kayu. Awaraqin, awaraqin ya. Bi'udin awaraqin. Atau kita punya empang, empangnya itu di pinggir-pinggirnya kita tanam jati, kita tanam mangga, kita tanam sukun. Ceng gondok gak masuk nak. Dia maksudnya ini daun yang jatuh, daun sukun, daun jati jatuh ke air karena banyak, berubah bau airnya. Ini air boleh dipakai enggak? Boleh, karena daunnya bisa diangkat dan dia nanti bisa reda lagi, bagus lagi airnya. Oh iya nih, bapak-bapak di rumah tanam sukun. Karena kalau nanti pangan ini sulit, sukun bisa menjadi alternatif. Kalau ada sukun jangan ditebang, pupuk baik biar buahnya rindang. Kita mau nanam sukun juga nih, beberapa pohon nanti kita coba ya. Karena sukun ini lebih baik dari roti beer brand, roti. Oh iya, Holland Bakery. Apalagi saya roti ya. Cuman karena orang kampung ini perasaannya makan sukun itu gimana gitu. Makan sukun itu keren. Enak. Apalagi direbus. Direbus, dikukus. Digoreng juga boleh, tapi dikukus lebih enak. Sehat. Ntar kita tanam beberapa pohon di sini sukun. Karena nanti makin lama dunia ini lihat, padi udah enggak ada. Tinggal Bapak Tabrani di sini yang nyawa. Yang lain udah enggak ada. Mungkin secita ayam ini cuma Bapak Tabrani yang nyawa sekarang kan. Yang lain udah enggak ada. Entar Bapak Tabrani enggak nyawa lagi gimana coba? Siapa yang nyawa? Maka alternatifnya termasuk yang tadi apa? Sukun. Bukan karena Bapak Tabrani enggak nyawa lagi. Tanahnya habis dibikin orang jadi apa? Apa nama ini? Perumahan. Komplek bikin rumah lagi. Ini manusia ini kadang-kadang enggak mikir, otaknya enggak dipakai. Emang lu kalau punya rumah terus enggak ada nasi bisa hidup apa? Mending enggak punya rumah apa enggak punya nasi? Punya rumah, punya nasi yang bagus. Jadi manusia ini otaknya enggak dipakai. Boya kalau bangun rumah pilih yang bukan sawah. Kira-kira begitu. Tapi apa boleh buat udah jadi. Kita tinggal hadapi nanti. Maka termasuk alternatifnya apa? Sukun. Apa? Sukun. Demo tak kau. Maka apa tanam? Sukun ya. Bagi yang ada sukun tanam itu sukun ya. Jadi bila berubah, bercampur dengan benda suci, tapi yang merubahnya itu bisa diangkat, maka perubahannya ini tidak mengapa. Tapi bila perubahannya tidak bisa diangkat, tidak bisa dipisahkan, maka itu udah gak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Itu kaidah besarnya ya. Bila perubahan air dengan benda suci itu, perubahan yang drastis, yang perubahan yang gak bisa dipisah lagi, itu tidak lagi dipakai, bisa dipakai bersuci. Teh, bisa dipisah gak mereka? Sesudah dicampur, enggak. Tapi kalau dengan air dan kayu bisa, dengan daun bisa. Au tuhlubin au turabin, turabin bisa enggak tanah dipisah? Bisa. Enggak, tunggu, enggak usah dipisah itu mah, tunggu aja. Ngendap. Tuhlub juga tunggu ngendap. Selesai. Tuhlub ini tapioka. Tepung lah. Kalau saya tidak salah itu maknanya. Karena air dicampur dengan tapioka, tunggu aja dia. Selesai aja ya. Wastasni maitan, udah datang lontong ya, Bang? Udah. Wastasni maitan damuhu lam yasili, insyaallah. Oh, yang selanjutnya ini juga keren nih. Masih mengenai air ya.
Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita kaji hari ini dan kita amalkan ya. Ala hazihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustofa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.